Dahulu kala, wilayah ujung timur Pulau Jawa yang alamnya begitu indah dipimpin oleh seorang prabu yang bernama Prabu Sulahkromo. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh seorang patih yang gagah berani dan tampan bernama Patih Sidopekso. Istri Patih Sidopekso yang bernama Sri Tanjung sangatlah elok parasnya, halus budi bahasanya, sehingga membuat sang raja tergila-gila padanya. Agar tercapai hasrat sang raja untuk membujuk dan merayu Sri Tanjung, maka muncullah akal liciknya dengan memerintah Patih Sidopekso untuk menjalankan tugas yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia biasa. Maka, dengan tegas dan gagah berani, tanpa rasa curiga, sang patih berangkat untuk menjalankan titah sang raja. Sepeninggal sang patih Sidopekso, sikap tak senonoh Prabu Sulahkromo dengan merayu dan memfitnah Sri Tanjung dengan segala tipu daya dilakukannya. Namun, cinta sang raja tidak pernah kesampaian, dan Sri Tanjung tetap teguh dengan pendiriannya sebagai istri yang selalu berdoa untuk suaminya. Panas membara hati sang raja ketika cintanya ditolak oleh Sri Tanjung. Ketika Patih Sidopekso kembali dari tugasnya, ia langsung menghadap sang raja. Akal busuk sang raja muncul, memfitnah Patih Sidopekso dengan menyampaikan bahwa sepeninggal sang patih, pada saat menjalankan titah raja, Sri Tanjung mendatangi dan merayu serta bertindak serong dengan sang raja. Tanpa berpikir panjang, Patih Sidopekso langsung menemui Sri Tanjung dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan. Pengakuan Sri Tanjung yang lugu dan jujur membuat hati Patih Sidopekso semakin panas menahan amarah. Dan bahkan sang patih mengancam akan membunuh istri setianya itu. Diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan kumuh. Namun sebelum Patih Sidopekso membunuh Sri Tanjung, ada permintaan terakhir dari Sri Tanjung kepada suaminya. Sebagai bukti kejujuran, kesucian, dan kesetiaannya, ia rela dibunuh, dan agar jasadnya diceburkan ke dalam sungai yang keruh. Apabila darahnya membuat air sungai berbau busuk, maka dirinya telah berbuat serong. Tapi, jika air sungai berbau harum, maka ia tidak bersalah. Patih Sidopekso tidak lagi mampu menahan diri. Segera, dia menikam istrinya dengan keris ke dada Sri Tanjung. Darah memercik dari tubuh Sri Tanjung, dan ia mati seketika. Mayat Sri Tanjung segera diceburkan ke sungai, dan sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca, serta menyebarkan bau harum, bau yang wangi. Patih Sidopekso terhuyung-huyung. Ia jatuh tanpa ia sadari, ia menjerit. Banyu, Banyuwangi. Banyuwangi terlahir dari bukti cinta istri pada suaminya yang sangat dicintainya itu.